Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan gue mau ucapin selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan ibadah kita sampai hari kemenangan tiba. So, hari ini gue bakal review sesuatu makanan favorit gue, itu martabak. Dan kali ini gue mau bang martabak manis dan martabak telur. Gue udah pesan martabak barokah ya. Kebetulan buy 2 get 1, jadi kita udah bakal dapat 3. Tempatnya itu ada di Perbanas guys, dan itu baru buka, dan itu katanya sepi banget. Jadi kita harus bantu, harus support biar rame dan biar martabaknya benar-benar berkah dan enak. Kita bakal review enak atau enggak, let's check it out. Oke, kita bakal review satu persatu dulu. Untuk review yang pertama ini, gue pesen yang martabak manis. Nah, yang martabak manis itu di packagingnya enak banget ya. Packagingnya tuh kayak bener-bener lux gitu, kayak martabak-martabak mall. Tapi tetap harganya juga murah banget ya, juga rapih dan juga bersih banget di sana. Nah guys, kayak gini performance-nya ya, enak banget ya. Gue pesennya yang setengah-setengah, setengah kacang, setengah coklat, tapi nggak di mix. Kita bakal coba. Jadi konsep tuh kayak martabak pizza gitu. Dan si masnya itu tadi gue cek dari pembuatannya, dia dipotong dulu daging martabaknya baru dikasih topping. Wow. Ya. Daging martabaknya lembut, nggak keras, tetap tebal. Karena kacangnya enak banget, kacang sangrai dan nggak pelit banget sama kacang. I love it. Sekarang kita coba yang masisnya. Coklat. Coklat itu tebel banget guys, gak pelit coklat, gila. Love it. Nah guys, yang kedua, ini martabak telurnya digede banget, gila sumpah. Ini martabak tergede yang pernah gue lihat dengan harga yang cukup terjangkau. Kita juga dikasih acar dan kita juga dikasih kuah cukanya. Kita bakal coba. Gue coba yang plain dulu, lumayan tebel. Crunchy, dagingnya banyak dan bawangnya fresh. Enak. Kulit martabaknya crunchy dua dan lembut di dalam. Sekarang kita cocok pakai sausnya. Tadi tuh gue mintanya requestnya yang garing, yang kering banget dan lembut di dalam. Lo tipe kayak mana nih guys? Suka yang lembek atau suka yang garing kayak gue? Komen di kolom komentar ya. Saus cukanya B aja sih, tapi gak apa-apa. Tapi di gado ini juga enak. Nah guys, itu dulu review dari gue, review martabak manis dan martabak telur dari Martabak Barokah. So, lu tim yang mana? Suka martabak manis atau martabak telur? Bisa komen di kolom komentar ya guys. So, review dari gue, enak, very recommended. So, thank you for watching my YouTube channel. See you next video and bye-bye. Sekali lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.